Gurau aja ya. Dah hijab dan awak kabul. Aiman, sebelum ni kalau awak tengok dia tak jadi apa-apa. Tetapi sebelum majlis akad nikah ni, sunat kepada pengantin lelaki memandang wajah bakal isterinya. Jadi nak ambil pala sunat, tengoklah dulu. Boleh tengok. Betul? Confirm? Tak salah orang eh? Cuba sebutkan dulu Aiman. Aku terima nikah Husaimah binti Abdul Latif dengan mas kahwinnya 100 ringgit tunai. Macam sebut 1 detik aja tadi. Cuma jangan laju-laju sangat. Otomatik. Jangan laju-laju sebab sekarang ni awak kena tahu. Sekarang ni musim hujan. Jalannya licin. Jalannya licin. Awak kena tahu kat Batu Pahat ni banyak parit. Parit yang paling besar kampung saya, parit besar sebelah aja. Imamnya dekat sini, parit imam namanya. Rajanya belah sana, parit raja. Abang yang sulung ke kanan sikit, parit panglong namanya. Tapi nak duduk parit yang diam-diam pun ada juga kat Batu Pahat ni. Dekat Semerah, parit bisu namanya. Jadi jangan laju-laju lah. Banyak parit ni kat sini. Sebut satu-satu lah. Jangan kelam kabut. Tak payah guna satu nafas. 4-5 nafas pun tak apa. Selafas itu maknanya bukan senafas. Selafas itu tidak ada diselangi, tidak ada hijab dan kabul dengan sesuatu pekerjaan yang lain. Bila saya tak ada hijab, awak nak kabul, awak kata kejap Pak Imam. Lapos, keping roti canai tadi. Akan makan-makan, baru datang balik kabul. Itu tak boleh lah. Jadi jangan laju-laju lah. Boleh ni Afif? Kita cuba dulu Bawa sejuk tangannya. Mandi sungai ke mandi hujan ni Aiman Afif bin Roslan. Saya. Bagus, macam tu suaranya. Aku nikahkan di kau dan aku kahwinkan di kau dengan Husaimah binti Abdul Latif yang telah berwakil wali bapa benarnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Saya jod, awak jawab. Cuba jawab. Aku terima nikah Husaimah binti Abdul Latif dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Alhamdulillah. Dah betul lah, cuma belum sah lagi. Aduh.